بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara, sebelum kita melanjutkan kisah perjalanan amal soleh kita dari bumi ke langit, saya ingin memasukkan lebih dahulu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun yu'jibuna ta'abbuduhu wa ijtihaduhu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ada seorang lelaki yang menakjubkan kami ibadahnya dan kesungguhan dalam beramal salehnya. Kami sebut-sebut dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kami sebutkan namanya. Falam ya'rifhu. Dia tidak mengenalnya. Sang Nabi tidak mengetahuinya. Fawasofnahu bisifatihi falam ya'rifhu. Kami sebutkan dia dengan sifat-sifatnya dan beliau masih juga tidak mengenalnya. Fabaina nahnu nadhkuruhu idza tala' ar-rajul qala huwa hadha. Dan ketika kami menyebut-nyebutnya, muncullah lelaki itu dan kami berkata, ini dia ya Rasulullah yang kami perbincangkan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ali bersabda, innakum latukhbiruni an rajulin inna fi wajhihi lasaf'atan minasyaitan. Kamu sebut-sebut di hadapanku seorang lelaki yang sekarang aku lihat di wajahnya itu ada bekas sentuhan setan. Fakabala hatta waqafa alaihim wa lam yusallim. Orang itu duduk di majelis itu dan tidak mengucapkan salam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata, Rasulullah dekati orang itu dan Rasulullah menegur dia. Anshudukallah hal qulta hina waqafta alal majlis. Aku minta kau bersumpah atas nama Allah, bukankah ketika engkau berada dalam satu majlis engkau selalu berkata, ma fil, dalam hatimu kamu berkata, ma fi qalbi fil qaum ahadun afdalu minni au khairun minni. Bukankah kalau engkau datang ke sebuah majlis, engkau duduk di majlis itu, engkau berkata dalam hatimu, di tengah-tengah kaum ini tidak ada orang yang lebih baik dariku, tidak ada orang yang lebih utama dariku. Orang itu menjawab, Allahumma na'am. Ya Rasulullah, memang benar begitu. Kemudian orang itu pergi dan melakukan salat di masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah berkata, mata yaqtulur rajul? Siapa yang mau membunuh orang itu? Kata Abu Bakar, saya. Lalu ia pergi dan mendapatkan ia sedang sholat. Dan dia berkata, subhanallah, mana mungkin aku membunuh seorang yang sholat, pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alih melarang aku untuk membunuh orang yang sholat. Rasulullah masih juga berkata, siapa yang bunuh orang itu? Maka berangkatlah Umar ibn al-Khattab. Dan Umar kembali lagi dengan mengatakan, gimana saya mungkin membunuh dia ya Rasulullah, padahal dia bersujud, dia meratakan dahinya di atas tanah bersujud. Kemudian Rasulullah masih juga berkata,
siapa yang bunuh orang itu? Dan berangkatlah Imam Ali dan menemui orang. Ali berangkat dan ia tidak mendapatkan orang itu berada di masjid. Ia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan berkata, ia sudah tidak ada lagi di masjid. Wajaddu qad kharaj. Lalu Rasulullah bersabda, sekiranya orang ini kau bunuh, tidak akan terjadi ikhtilaf di antara umatku. Dua orang pun tidak akan ikhtilaf di antara umatku, baik yang dahulu maupun yang kemudian. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran orang yang merasa dirinya paling benar, paling utama, dan paling baik akan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Yang dilakukan oleh orang itu adalah apa yang disebut sebagai takabur, dan takabur mencegah amal soleh kita naik pada langit yang ke-5. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.